dia terus menyerap dalam tanah. Ha, insyaAllah terus kepada aku dia. Okey. Okey, ini pun sama. Okey, so sini kita ada baja. Baja buah lah. Okey, baja pokok. Okey. So saya beli kat Risda itu hari. Risda itu hari nak beli baja organik. Tapi tak ada stok katanya. Tapi dia sarankan dengan baja ni lah. Okey, walaupun ni baja kimia tapi campuran lah. Okey. Khas daripada Thailand ni. Okay. So biasalah dengan kos sekarang ni, kos hidup, so harga dia pun meningkat. Saya beli itu dah 100 lebih juga ni. Ikutnya kita berbaloi lah sebab kita beli untuk 50 kilo terus. Okay. So kepada korang yang tahu bahasa ni, boleh silakan komen. Okay. So tengok daripada ni untuk buah lah. Tengok buah dia elok lah. Banyak. Okay. Tengok susu pun bagus. Untuk bunga pun bagus ni. So kita akan ambil baja ni. Kita akan cuba buat baja lah. Dekat pokok-pokok. Yang ada buah tadi. Okay. Buah jambu. Buah nangka madu. Nangka J33 dan pelang aroma manis. So sebelum kita siram, kita nak baja dulu. Okay. Kita buka. Okay. So saya leloknya kita pakai glove lah. Okay, glove. Okay, saya ambil glove sekejap. Okay, so ni ada glove satu. Okay, glove kain je. Okay, pakai glove dan kita ambil. Okay, ha, tengok, ha, ni lah. Okay, baju kimia dia campuran, biji campuran ni. So kita nak baju campuran ni. Okay, kalau debu sikit lah, debu tu hati-hati lah kalau boleh. Dalam hidu lah. Okay. So kat sini dalam, kita ada dalam 2 kilo. So kita kat sini kita ada dalam 2 kilo baja ni. So jom kita baca. 2000 years later. Saya biasa baca ni dalam 2 minggu sekali. So kita buah keliling. Okay. Kat sini bersama ada pokok mempelam ni. Pelam ni sebenarnya tak berbuah lagi ni. Okay, tak apa-apa. Okay. InsyaAllah nanti kalau berbuah, kita bagi dia peluang tu. Okay, baja. Buah je keliling. Dan kat sini pun sama. Okay, so tu buah keliling. Okay. Kebaikan membaja ni ialah bila kita membaja, kita bagi dia vitamin lah. Okay, selain kita siram pokok dengan air, so
baja ni kita bagi dia vitamin, bagi dia buah dia elok. InsyaAllah. Okay, so siap. Kita membaja. Seterusnya kita cuba okay, cangkul sikit bagi dia masuk dalam tanah tu lah. Okay, mudah dia masuk dalam tanah. Okay. Okay, kat sini ada satu cangkul. Cangkul lurus lah. Okay, cangkul lurus. So, kita bahagian tadi tu kita okay, nampak? Ha, kita gembur-gembur sikit. Kita jual tergembur-gembur ni. Kita punya baja tu masuk dalam tanah. Ha, so, bila kita siram nanti, dia terus menyerap dalam tanah. Ha, insyaAllah. Terus kepada akor ya. Okey. Okey, ini pun sama. Okey. Siap pokok yang kedua dan yang ketiga. Okey. Pokok yang keempat, okey. Pokok langka ni. Dah ya last kali. Okey, pokok pelara manisnya. Okay, gemburkan keliling dia. Okay. Alhamdulillah. So, step yang terakhir, kita siram dia. Okay. So, macam pagi dia elok. Bila kita siram, insyaAllah dia terus ni lah. Dapat dia punya memasak dia lah. Dia pokok ni memasak kan. InsyaAllah agak dapat terus dapat ni dia punya makanan-makanan dia tu. Okay, jom kita siram pula. Okay, so kita nak pergi langkah yang terakhir. Kita nak menyiram. So, alhamdulillah. Untuk maklumat semua, kawasan kami ni, kawasan Taman Cermai ni, alhamdulillah air dia kuat. Pleasure dia kuat. Tengok. Okay, so pressure dia kuat, alhamdulillah. Okay, so kita sambung. Okay, sambung. So kita sambung dan kita mula menyiram. Okay, yang pokok pertama tadi, pokok mempelam tadi, kita siram sekeliling dia. Okay, so kita siram sikit bahagian daun-daun dia. So pokok mempelam ni dia cepat membesar. So, bila kita nak tanam kawasan tepi-tepi jalan macam ni, kita kena water lah. Okay? Kena raja water lah. Okay. Seterusnya pokok
Ria Belanda tadi. Saya tak sangka Ria Belanda ni boleh pergi besar macam ni. So alhamdulillah lah. Kan kadang-kadang kalau Ria Belanda ni kalau kawasan yang macam tanah keras ni, dia tak pernah boleh hidup. So silam sikit kat bahagian atas, nampak macam daun ni kering. Tapi tak apalah. Okay, cuba. Okay, so yang ketiga, pokok jambu air memang kuat. Dia kuat lah. So kita membaja. Kita selalu membaja lah. Raja-raja kena membaja dan siram. Okay. Dia pun hidup juga. Bila hidup ni, dia macam manusia lah. Nak kena ada makanan dan minuman. So kita membaja dan kita bagi air, insyaAllah akan membuahkan hasil lah. Okay. Kita siram sikit bahagian atas. Okay. Bila kita siram ni, tengok baja dia terus masuk ke dalam tanah lah. Okay, seterusnya pokok nangka ni J33. Okay, untuk maklumat semua, J33 ni saya tanam dah hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun. So sekarang ni dia baru nampak dia punya buah dia tu. Buah dia tu lekat dan membesar lah. Yang jantan tu tengok, dia jantan dia betina. Sebelum ni saya ada buat video tanya dekat kawan-kawan kat luar sana lah, kenapa buah dia tak lekat. Rupanya dia kata ada yang jantan, ada yang betina. Dia punya anak dia, dia punya putik dia tu. Dan last sekali, pokok pelanggan manis ni. Okay. Okay, so siram piling pokok tu lah. So untuk makluman semua, sekarang ni kat Kedah ni tengah musim panas. Musim panas betul lah. Okay, musim pelanggan manis dan buah. So kita raja-raja siang pokok. Okay, so setakat tu sahaja. Sosial kepada saya berkenaan dengan cara baca dan menyiram dapatkan hasil yang lumayan lah. Okay, so hingga jumpa lagi. Jangan lupa like video saya. Semua faham kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.